saya Muhammad Askaris di Ramadan dari kelas 4A. Kali ini saya berada di perdamaian suku Dayak dan suku Madura yang ada di Kota Sampi. Tugu ini diresmikan oleh Bupati Kota Waringin Timur. Berada di Jalan Jenderal Sudirman Sampit Pangkal Lambun kilometer 3,5. Tugu ini berdiri pada tahun 2018 setelah 17 tahun peristiwa konflik ini terjadi. Berbentuk cawan atau kendi khas suku Dayak. Desainnya sangat megah, besar, dan menjulang tinggi. Tiang yang terbuat dari kayu ulin dan dipenuhi ukiran inilah yang menjadi simbol perdamaian. Di samping tugu ini juga ada bangunan megah, yaitu kawasan Islamic Center.